guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu pendedahan yang menggempakkan ya, daripada ahli parlimen Rantau Panjang, Parti PAS. Kalau sebelum ini katanya Rantau Panjang ini parlimennya atau kawasannya ya begitu pesat, begitu ramai orang datang ke sana. Adakah sebelum ini begitu ramai kerana begitu banyak ya berlaku penyelundupan, khususnya sebelum penyasaran subsidi minyak diesel. Tetapi sahabat semua, apa yang berlaku selepas saja penyasaran minyak diesel ini, Rantau Panjang ini dikatakan hampir ya menjadi bandar yang tempat yang sunyi. Hotel-hotel ditutup, kedai-kedai ditutup, pasar-pasar ditutup dan sebagainya. Jadi adakah puncanya kerana kerajaan hari ini melihat bahawa penyeludupan minyak diesel itu adalah satu yang merugikan negara, dan akhirnya apabila dilaksanakan, kita boleh melihat kesannya di Parlimen Rantau Panjang ini. Jadi apapun, itu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Namun hari ini saya ingin membawakan anda juga soalan daripada ahli Parlimen Rantau Panjang ini dan juga jawapan daripada menteri. Mungkin tidak terkait lah ya dengan perkara yang saya katakan tadi. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Oh ya. Arau kepada Serai. Oh, kepada Serai. Okey. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Arau. Okey. Terima kasih atas jawapan panjang yang diberikan oleh Zaila bin Muhammad Yusof, Rantau Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dia Petua. Terlebih dahulu saya ingin menganugerahkan rombongan Kelab Alternatif 4x4 A4C Penang ke Parlimen yang diketuai oleh Tuan Haji Fadil. Selamat datang ke Parlimen. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mulakan dengan pantun 20 November Hari Kanak-Kanak Sedunia, 25 November Hari Antarabangsa untuk penghapusan keganasan terhadap wanita. Sama-sama kita meraikannya. Mohon jawapan soalan saya nombor 2. Baik. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat daripada Rantau Panjang. Tan Sri Yang Dipertua, KPWKM dalam pelaksanaan fungsi serta tanggungjawabnya sentiasa melibatkan kementerian dan agensi lain termasuk kerajaan negeri melalui kolaborasi strategik pelbagai program serta sesi libat urus. Ini adalah kerana kebanyakan isu yang ditangani KPWKM adalah merentas agensi dan di bawah bidang kuasa pelbagai kementerian dan agensi. Sesi libat urus bagi kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut tahun 2024-2025 telah diadakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh negara dan ianya melibatkan 22 siri latihan amal dan simulasi pengurusan Pusat Pemindahan Sementara ataupun PPS dan seramai 2,000 orang telah terlibat yang terdiri daripada kakitangan agensi kerajaan yang terlibat dengan pengurusan bencana, pemimpin tempatan dan sukarelawan JKM. Dan semasa sesi libat urus ini, JKM turut memberikan penerangan berhubung penggunaan sistem My Info Bencana JKM ataupun My IB JKM di mana aplikasi ini adalah untuk memudahkan pendaftaran mangsa bencana di PPS. Inisiatif menambah baik proses penyaluran bantuan adalah juga kerjasama dengan kerajaan negeri iaitu melalui integrasi sistem e-bantuan JKM dan INSPECT. Dan program pengintegrasian yang bermula daripada Februari 2022 dan selesai pada September 2023 telah mendapat kerjasama penuh daripada 11 kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, seterusnya LPPKN ataupun Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara sedang mengadakan kajian penduduk dan keluarga Malaysia ke-6. KPKM 6 2024 bermula daripada 15 Julai sehingga 31 Disember 2024 bagi mendapatkan maklumat terkini dan data berkaitan kependudukan keluarga dan kesihatan reproduktif penduduk di Malaysia. Dan data yang diperoleh daripada kajian ini
akan membantu negara merangka dasar berkaitan keluarga dan kependudukan yang lebih responsif kepada keperluan dan situasi semasa. Satu lagi program yang melibatkan kerjasama kerajaan negeri adalah Pelan Strategi Kebangsaan bagi menanangi punca perkahwinan bawah umur. Dan pelan ini mengandungi 7 objektif, 17 strategi dan juga 58 program dengan penglibatan daripada pelbagai agensi di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, NGO serta pertubuhan antarabangsa. Tan Sri Yang di-Pertua, KPWKM sentiasa memastikan keterlibatan semua pemegang taruh termasuk daripada kerajaan negeri agar pandangan dan maklum balas dari semua didengari dan diambil kira dalam pelaksanaan program dan inisiatif kementerian dengan pelbagai bentuk kolaborasi dan kerjasama dan yang jitu di antara KPWKM dengan semua pihak. Kita dapat mencapai penyelesaian yang holistik dan lebih berkesan dalam menanangi isu sosial dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, Dato' Panjang. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Soalan tambahan saya, kita menyambut baik dan mengucapkan tahniah di atas kerjasama yang sangat baik yang telah diberi oleh kementerian dan agensi-agensi terlibat dengan kerjasama dengan kerajaan negeri. Soalan saya ialah kita melihat bahawa kumpulan sasar Kementerian Wanita ini terlalu luas melibatkan pelbagai segmen masyarakat dan banyak kejayaan-kejayaan juga yang telah dipelopori di bawah kerajaan-kerajaan negeri yang boleh dikembang dan digunasama oleh kerajaan persekutuan. Jadi saya ingin tahu setakat ini berapa banyakkah penglibatan yang telah dilibat contohnya seperti mesyuarat bersama dengan esko-esko wanita di peringkat apa yang melibatkan semua esko wanita peringkat negeri, begitu juga semakan terhadap semua dasar-dasar kementerian, dasar-dasar kementerian yang sedia ada dan juga semakan terhadap pelan tindakan strategik kementerian supaya dia selaras dengan keperluan negara semasa. Saya mohon penjelasan. Baik, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat dan Terpanjang di atas soalan yang diberikan. Saya faham mengenai keprihatinan Yang Berhormat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kumpulan sasa di bawah KPWKM. Untuk makluman Yang Berhormat, di kementerian ada ditubuhkan awal tahun 2023 ditubuhkan Majlis Wanita dan Keluarga Negara. Yang ini sebenarnya dia menggantikan Majlis Wanita Negara dan pendekatan dia lebih komprehensif. Dia platform bagi pihak yang berkepentingan iaitu federal government, swasta, akademik dan juga NGO memberi pandangan untuk ataupun idea untuk memperkasakan wanita dan lain-lain kumpulan sasa. Dan Yang Berhormat juga pernah berada di tempat saya dan ianya dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri. Dia bersidang 2 tahun sekali. Kalau daripada 2023 hingga 2024 bermaksud 2 kali dah bermesyuarat dan dibincangkan pelbagai perkara yang menjadi isu pokok seperti Yang Berhormat nyatakan tadi. Tapi saya akui untuk mesyuarat yang akan datang sebab Yang Berhormat banyak bertanya mengenai penglibatan EXCO dan juga daripada kerajaan negeri. Untuk mesyuarat yang akan datang, kementerian saya dimaklumkan dan kita mendapat kementerian sedia untuk meneliti, untuk mengembalikan wakil kerajaan negeri ke dalam mesyuarat ini sebagai ahli mesyuarat. Dan ini sebenarnya selaras dengan pendekatan whole of government, whole of society dan whole of nation approach. Banyak engagement yang kita telah laksanakan dengan NGO dalam contohnya nak menghadiri convention SIDOR contohnya. Telah diadakan sesi dialog dan dengan NGO dan pelbagai engagement lain juga telah dilaksanakan. Dan yang seterusnya mengenai NGO-NGO dengan siapa dan di mana semua saya akan berikan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Batang Sadong. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tahniah kepada KPWKM di atas beberapa inisiatif di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Timbalan Menteri, baru-baru ini YB Perdana Menteri dalam pengumuman bajet 2025
ada mengumumkan tentang program perantisan kepimpinan wanita ataupun kita panggil perantis bagi meningkatkan kepimpinan wanita dalam pelbagai bidang termasuk politik, profesional dan tenaga buruh. Jadi soalan saya, adakah KPWKM melibatkan kerajaan negeri dalam pelaksanaan program berkaitan kepimpinan wanita ini? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Batang Sadung di atas soalan yang diberikan. Dan soalan ini adalah berkaitan dengan program perantis. Sebenarnya yang berhormat, program perantis ni yang amat berhormat Perdana Menteri umumkan semasa sambutan Hari Wanita Antarabangsa pada 8 Mac 2024. Dan dia telah memperuntukkan 5 juta semasa pengumuman tersebut. Dan tujuan dia adalah untuk melahirkan lebih ramai lagi pemimpin wanita, terutamanya di dalam peringkat dasar. Dan dia je dijadikan sebagai satu platform jaringan kerjasama yang melibatkan perkongsian ilmu, kepakaran. Paling tidak pun at least wanita berupaya untuk meningkatkan keupayaan, terutamanya di kalangan orang-orang muda, Tan Sri. Mengenai penglibatan dengan negeri-negeri, sudah semestinya kita mendapat kerjasama dengan kerajaan negeri mengenai program ini, sebab program ini kita advertisekan secara terbuka melalui laman web dan semua orang mempunyai akses kepada adanya program peranti ini, perantis ini. Dan secara ringkasnya juga saya nak maklumkan, ianya adalah proses bimbingan pementoran daripada 4 hingga 6 bulan. InsyaAllah objektif program ini kita harapkan akan tercapai. Terima kasih. Baik, saya jemput Dr. Richard Rapo, anak bagi Betong. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan Betong nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih. Alright, so itu dia jawapan-jawapan yang diberikan oleh YB Menteri. Tahniah kita ucapkan. Jadi sampai di sini saja, sahabat semua, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.